Ini karung kena muka tayo. Ya lagi mukanya jangan di situ dong. Tapi kena karung gimana? Ditaruh di mana mukanya? Jangan dia. Kamu nikmatin aja udah. Kenal pot kau sembarangan begitu. Tiada hari tanpa berkelahi mereka. Aduh. Oi. Selamat berantem ya. Kami kan dulu ya. Bye bye. Dapat di darat nih kalau lu nyentuh.
senjata perang untuk Toing, Tongki, dan Tante Bos untuk mengambil karung yang direbut Unyu sama Jomblo. Hei, panjangan. Durasi cuma 1 jam, tau? Kalian itu, lu itu mau baca novel apa baca mantra sih? Kelamaan, tau? Tante Bos ngangguin aja. Buah nih. Ya udah, 3 senjata perang. Dipilih kok. Barang rancak kok, dipilih. Siap, ayo lagi. Sudah. Bioskop The King Kong. The King Kong? Itu deh. Aduh, kalah nih kita. Hah? Ya iyalah, Tante Bos. Kalah kita. Iya, Tante Bos. Atau juga ada duanya loh. Kalah juga deh, Brobot. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip! Oh, kurang asem, Bos. Kurang asem, Mak. Tunggu pembalasan kita ya, Tante Bos, ya. Tunggu pembalasan. Kalah juga si Rempong sama Unyu sama Jomblo. Karena gitu, gue harus buat strategi nih. Rempong, biar kita bisa menang, bagaimana kalau lo sama gue kerjasama, kolaborasi gitu lo? Gimana? Gimana? Jongkra aja Tante Bos, itu juga. Jongkra aja Tante Bos. Jongkra aja Tante Bos. Oke nih, semoga kita berhasil ya. Serahin harta gunung gini. Harta gunung gini. Ini. Semuanya perceraian, Nyok. Harta milik rakyat. Nah, ayo. Oh, kemana? Unyu, Jomblo, serahkan karung-karung itu sama kita. Enak aja. Kita ngambil susah payah. Minta-minta aja. Udah gak usah banyak bicara, yuk serahin. Ntar dulu, lu ngomong lu yang ngambil.
itu adalah karung-karung hasil curian gombal sama gombel. Kita nemu tahu. Barang temuan tayo, Bro. Mau diapain tuh karung? Ya mau dikasih ke warga. Waduh. Enak aja lo. Kubabat inan. Udahnya aja. Kalau gitu isi peluru penuh. Iya. Benar. Kalau itu maunya kalian. Ayo, kabur. Sana numpang lewat aja. Bentaran aja. Enak aja. Balikin kalung gua. Unyu, jomblo. Jangan kasih si rempong. Kasih aja karungnya sama kita. Kita ini lebih baik kok. Hei. Enak aja. Punya gua balikin. Kasih kemari. Enak aja ke gua. Aduh, babat aja dah. Iya lah. Ini belum kelar. Ini lagi udah minta karung. Oke. Sekarang Unyu ngambil jalan tengah. Jalan pinggir aja lebih enak. Gak mau. Ini tabrakan lo. Bunuh aman. Unyu jalan tengah. Oke, ya, Nyo. Aman. Masalah aman. Aman, Yuk. Sini, Yuk. Aman, tak, Yuk. Di rumah warga, ada penyemprotan nyamuk. Ngapain pakai begini-beginian? Jalan, Amin. Ini karung ada.
tante bos. Oh, kasih gini, kasih tau. Kasih tau ingat. Kasih tau aja. Bukan tante bos. Tapi ada bomnya. Pengertian. Sini, serahkan harta kita. Iya dah, Unyu nyerah. Perangnya gak seberapa, cemong nih begini. Jadi Unyu, iya. Udah tobat. Biar gak selek, kita tos dulu. Iya. Itu dong. Ngapain? Oke. Ya. Makasih. Jangan lawan lagi lu kalau perang. Kita kalahkan semua musuh. Kita lawan pemenangnya. Ini. Bos, apa? Jangan rampasan dulu. Ini bos. Ya. Waduh, harta rampasan kita terlempar. Ya, diambil Irfan lagi. Waduh, Irfan. Waduh, benar-benar sial nih. Sial deh, bos. Aduh. Mm-hmm.
Siapa ya? Waduh, ternyata kerjaan dia nih. Awas.
ternyata kita kuat ya. Sakti juga. Ada nomor handphonenya nggak? Siapa? Lu. Mau naksir sama gue? Aduh, gue bingung nih. Gak, ketiban pohon. Masih kuat lah. Kita kan udah mau menang ya. Iya, tapi kan lu tahu kita berdua semua. Kenapa kok kita masih apes juga? Ini pun dari mana kok bisa tiba-tiba datang ya? Gue kagak tahu kenapa bisa ada pohon jatuh di atas kita. Aduh. Ya. Ini gue dapet duit banyak, gue kaya, gue jadi kalong merat. Hei, siapa lu? Lu tahu nggak? Gue Duyul Samson. Gue lagi banyak duit, gue jadi kalong merat. Hei, anak muda. Unyu kasih tahu ya sama lu. Sekarang udah gak zaman lagi yang namanya tuyul nyolong. Tahu? Terus, zamannya sekarang apaan dong? Sekarang zamannya tuyul jadi pelawak. Pelawak? Iya. Kaya kagak? Ya gak tahu juga sih. Wah. Terus juga membantu ibu membersihkan tempat tidurku. Ini tuyul apa pembantu sih? Bukan. Jadi konsultasi pajak. Ikut. Enggak. Duit banyak. Ngapain ikut lo? Lo kan kere. Gak punya duit. Hei. Karena lo gak mau ikutin apa kata Unyu. Lo akan Unyu jual ke pasar induk. Pasar induk? Lo tuyul Samson lo. Kol apa dijual pasar? Hei. Tuyul. Jelek. Ngapain lo nasihatin gue? Stop! Unyu mau tarik nafas dulu. Lama. Ngapa? Nggak terasa. Lo sampean ini gimana sih, Nyo? Bisa salah sasaran begitu? Aduh, Nyo. Ini kan jomblo, sahabatmu.
beda kan dengan musuhmu? Ya maaf dok, Unyu pikir tuyul yang tadi nyerang Unyu. Unyu dibikin babak belur sama dia. Bobo ya beda. Kalau jomblo, ganteng, harum mewangi sepanjang hari, berobot. Harum, barangan aja. Itu makhluk ciri-cirinya nembro ya Unyu kasih tahu. Badannya gede. Gede. Perutnya gede. Kayak kucing lapar. Ya persis lah kayak jomblo. Dia itu kalau nggak salah ada ketek di bulunya. Hah? Bulu di ketek? Itu yang mirip jomblo namanya si Boson. Robot si Boson. Samson tayo. Nah, Samson persis. Rupanya dia. Tenang ya. Kalau dia, bojak-bojak kayak. Samson. Tuyul Samson. Aha! Samson. Robot. Iya kan dari tadi juga tuh tuyul Samson dari tadi juga Unyu. Bo. Jadi kita cari tuh makhluk. Satu, dua, tiga. Di sini ada tuyul. Di sini ada tuyul. Benteng Takeshi-nya gede sekali. Pada mau kemana ya? Mau karnaval 17-an nih. Gak. Tumbennya akur. Unyu, lo gak ngeliat nih kayak kita? Kita ini bertiga udah siap-siap buat menyerang lo. Buat nembak lo sampai gosong. Nyerang kita. Gak. Ya, nembak lu juga, Jomblo. Kalau Om Jomblo sih cocok pakai army look. Yang ini sakit kepala ya, Bu? Waduh! Wah, kepala lu sakit gua tembak nih. Pasukan berperang, tau? Oh, itu. Isi peluru! Posisi tiga penjuru. Lolos lagi.
sama Tante Rempong itu keterlaluan. Masa kita dituduh mencuri? Bo, kita kan udah insap, Nyok. Tau, sama. Ini juga gedek. Wah, gedek! Banyak. Kita ini kan tuyul, Dayo. Oh, bisa tembus kemana aja. Termasuk nembus tanah, Dayo. Berobot. Iya, Bang. Wah, kita kan juga tuyul, Bang. Iya, terus tembus kita. Iya, aduh. Nyok, tanya, Nyok. Mau ngilang gak, Nyok? Kalian mau hilang gak? Hah? Mau ngilang? Mau. Ah, tak ajarin ya, begini cara ngilang ya. Satu, dua, tiga. Nah, kan ngilang kan? Tuh, ngilang kan? Tuh, ngilang, ngilang. Tuh, ngilang kan? Nah, nyok. Hey. Udah ngilang, nyok. Kedudupan daun. Bukan gombal-gombal atau toing-tongki, terus siapa dong yang nyuri uang warga? Nah, itu dia permasalahannya. Sampai saat tanah moyangku robot. Sampai saat ini Inyu lagi mikirin, Bunyi lagi mikirin siapa yang ngambil tuh duit. Yang tahu jawabannya, isilah titik-titik di bawah ini dan kirimkan ke 898. Emang aja ada kuis? Waktu Anda tinggal 30 detik lagi. Ayo, Don. Penghitung mundurnya. Ada nggak rambutnya? Sama aja. Ya. Tongki, cepat Tongki. Kita ya. Kejar jomblo. Sudah kita tabrakin. Kita tabrak mereka. Kapten, kapal oleh. Wah. Abrak dia. Hei, Nyok, jomblo. Lo sabotase nyari makan di tempat orang. Sekarang lo serahin hasil curian lo semalam. Nyuri di mana? Au. Lo nyangka kita yang nyurinya? Wah, lihat nih, kita bawa apaan. Kalau kalian nggak mau ngasih, ntar tak kasih bom yang nggak bisa bikin gosong. Bro, dayung lagi, bro. Yang kenceng, bro. Waduh, ayo, hei, kabur. Kejar lagi, hei. Ayo yang cepat, bro.
nyonya mau ke susunya. Nyonya mau ke susunya. Iya, udah mulai kekejar tuh, Ek. Ye. Ayo bantu, Pan. Nah, lagi galau kan? Mau kemana lu, ha? Ayo bantu, Pan. Ayo ngayem lo yang cepat. Belakang kita nyong. Sendiri aja ya. Iya. Ya. Mang enak lo biar disantap sama ikan hiu. Blok. Tolongin apa blok? Iya, blok. Blok, yuk. Mending sekarang kita tolongin mereka yuk. Kasihan tahu. Tolongin. Mana ya? Udah tolongin apa? Sini. Makanya jangan macam-macam dah ya. Untung kita baik hati. Udah nyampe nih. Ayo sini tangannya ya. Banyak. Anak tuyul yang mau ngambil operasi gua nih. Berani nyetir emang gua. Woi, siapa berani ngambil operasi gua tuh? Berani sama gua kali. Wah, nyolot nih. Belum tau gua kali siapa ya. Belum mau gua hajar tuh ya. Samson jadi kolong merak. Woi! Siapa lo? Wah, ini harus gua hajar nih. Kalau enggak, waduh, gua enggak kasih ampun dah. Masih kuat.
Ternyata cuma segitu aja loh. Sekarang wilayah kita udah berani, udah banyak yang ngacak-ngacak, Ki. Iya nih, Ing nih. Udah ada yang berani kurang ajar nih sama kita nih. Pokoknya kalau ketahuan siapa yang berani ngacak-ngacak, kita harus hajar, Ki. Oh iya pasti nih. Siapa? Jangan kesini lah. Wajib kita hajar. Betul. Mencurigakan kalau bukan tuyul-tuyulnya Jambrut atau Mami, terus siapa yang nyuri kemarin malam? Siapa orang yang punya tuyul yang rakus seperti itu, Dayo? Samson ya. Tapi jangan lupa si Kumbal diajakin. Berani gak dia? Wah, ntar kita bujuk saja sampai berani. Yongkrai.